Menurut berita Mediacorp Singapura, suatu ketika dahulu, kira-kira terdapat lebih 30 buah istana lama di tengah-tengah kota Singapura. Termasuklah ratusan perkampungan-perkampungan Melayu lama dan makam-makam bersejarah yang ada di sana. Namun sehingga kini, hampir kesemua peninggalan-peninggalan bersejarah di kota Singa itu telah dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan serta pembangunan-pembangunan yang sedang pesat membangun di kota Singapura pada ketika itu. Namun terdapat satu peristiwa yang aneh dan mencari adat manusia yang berlaku pada sebuah makam seorang wali Allah yang terkenal di Singapura, iaitu As-Sayyid Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi, seorang ulama yang hidup di kurun ke-19 berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari negeri Kedah Darul Aman, Malaysia. Kisahnya bermula apabila pihak berkuasa Singapura hendak merobohkan dan memindahkan makam As-Sayyid Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi kerana hendak membina laluan lebuh raya yang menghubungkan jalan di kota Singa itu. Hal itu tidak dipersetujui oleh kesemua masyarakat Muslim di kota itu kerana mereka mengetahui jenazah As-Sayyid Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi dimakamkan di bukit tersebut adalah kerana wasiat daripadanya sebelum beliau meninggal dunia. Tetapi pihak berkuasa Singapura tidak mengendahkan hal-hal itu. Malah mereka meneruskan kerja-kerja untuk merobohkan dan memindahkan makam tersebut. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kerja-kerja merobohkan hendak dimulakan, jentolak-jentolak yang tiba pada makam tersebut tidak dapat bergerak. Walaupun telah dicuba berkali-kali, namun jentolak-jentolak tersebut tidak berganjak walau sedikit pun dari tempatnya. Akhirnya pihak berkuasa Singapura terpaksa membatalkan hasrat kerja-kerja perobohan dan pemindahan makam tersebut. Namun mereka tetap meneruskan pembinaan lebuh raya di kawasan itu dengan melencongkannya melintasi kawasan pemakaman As-Sayyid Habib Nuh bin Muhammad Al-Habshi.